Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang kembali ke channel saya, Nizam Nordin. Hari ini saya nak bawa you all ke satu kedai di USJ Heights, Subang Jaya. Tempat ni dia ada Mediterranean dan Arabian food. Kalau you all suka, teruskan menonton dan kita tengok best tak best. Jom. Nama kedai ni adalah Laleh Lam Alif Lam Ha. Dia Mediterranean cafe, bakery dan restoran. Dia campur-campur lah, ada baklava, Turkish baklava, Arabic baklava. Aiskrim dia pun nampak sedap. Jom kita masuk dalam kedai ni. Dari luar mahu nampak kedai ni best. Dia punya dekor pun cantik, luas. Dia ada kawasan luar juga kalau you all nak duduk luar. Nak duduk dalam pun best juga. Cantik kan tempat ni? Ni dia punya dapur. Tempat dia grill dia punya kebab, kofta dan semua makanan dia lah. Nampak tak apa yang dia tengah prepare tu? Itulah yang saya order tadi. Kopi deh kebab. Tapi ini double, saya punya single. Nampak sedap kan? Ini pula adalah macam tea bar. Dia ada bermacam-macam jenis teh dekat bar ni. Ada herbal tea, ada teh biasa. Kalau you all nak lah, dia ada dalam menu. You boleh pilih macam-macam jenis teh ada kat sini. Saya rasa teh macam bar ni amat rare di area Klang Valley. So kalau you all masukkan teh dan sukakan, nak cubalah apa-apa jenis teh pun, you all boleh datang sini. Ini pula dia punya dessert bar. Dessert dia memang typical Mediterranean dan Arab. Baklava, memang saya suka baklava ni. Dulu masa pergi Istanbul dan pergi Saudi, memang saya tentu akan makan baklava ni. Sekejap lagi kita akan try tengok best tak kedai ni baklava. Dessert bar takkan sempurna kalau tak ada aiskrim. Kalau you all datang sini, boleh cuba. Memang nampak sedap. Kopi dia saya dah sampai. Tengok tu, dia ada dengan nasi, ada dengan cili dan tomato, semua grill dan bawang. Ini memang tipikal lah makanan sana. Di belah-belah Arab lah. Rasa dia memang sedap. Nak cuba? Baklava saya dah sampai. Dia adalah baklava walnut dan cashew dan juga bagaj cashew. Nampak sedap, tak sangat manis. Just nice. Terima kasih banyak kerana menonton. Itu sahaja untuk kali ini. Alamat kedai ni saya akan letak di description. You all boleh tengok dan waste datang sini dan cuba. Okay, jumpa lagi di kali lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.